sudah memiliki profesi dokter, kemudian sudah menekuni peran ini sebagai tenaga pemasar bukan setahun, bukan dua tahun, tapi 21 tahun. Selama 21 tahun saya sebagai tenaga pemasar di asuransi, ada beberapa hal yang membuat saya sangat terinspirasi karena bisa membantu klaim dari peserta. Di mana adanya gangguan aliran darah ke arteri koroner pembuluh darah jantung yang menyumbat. Jadi prudensial ada pembayar klaim peserta, di mana untuk opnamenya, perawatan pasca opname atau namanya post opname juga di cover. Jadi ada 5 kali ya. Berobat di Medan dan juga berobat di Penang, semuanya mencapai 5,96 miliar. Iya, wow, 5,9 miliar. Iya. Dan kayaknya terbayar ya. Terbayar dari Indonesia Syariah. Jadi inilah kelebihan juga dari Indonesia Syariah, ada namanya tolong menolong gitu ya. Dana tabaru yaitu dana tolong menolong antara sesama peserta. Jadi di sini kita bisa melakukan kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Seperti yang Mbak Laila prinsip dari apa ya, Syariah, nilai-nilai dari asuransi Syariah itu adalah adil ya, transparan, inklusif, ya tolong menolong dan penuh kasih. Teman-teman, sebelum terlambat, pesan dari saya seperti kata perumpamaan, mencegah lebih baik dari mengobati. Oleh karena itu, inilah saatnya sekarang kita perlu memiliki perlindungan kesehatan. Jadi asuransi ini memang harus waktu paling tepat memiliki asuransi adalah sekarang. Sekarang ya, saat kamu butuh. Gitu, luar biasa.